Halo guys, ARB Studio Tutorial sini. Cara mudah mengubah format jam layar kunci HP Oppo. Oke, pertama kamu masuk dulu ke bagian jam di sini, guys. Nah, bisa di aplikasinya, bisa juga di pengaturannya. Kita coba di aplikasinya dulu yang di sini. Kamu di sini pilih aja yang pengaturan ya, bukan pengatur waktu. Kita di titik ini kita klik dulu. Nanti masuk ke bagian pengaturan sini. Nah, di sini kamu pilih aja tanggal dan waktu yang seperti ini, guys. Setelah dipilih nanti tinggal dimatiin aja ini format jamnya yang 24 jam. Ataupun kalau pengen dinyalain tuh kita klik yang ini. Apa artinya? Kalau kita format 24 jam yaitu seperti ini, maka dia bakalan menampilkan jam 3 lewat 44. Itu tuh PM ya. Kalau sore itu PM, kalau pagi-pagi sebelum jam 12 siang itu AM. Walaupun angkanya sama, ada AM, ada PM. Lalu kita balik lagi ke pengaturan tadi. Kalau pengen formatnya 24 jam, kamu pilih aja di sini diaktifkan. Nanti di sini bakalan memunculkan jam 15.45. Jadi dari angka 1 sampai angka 24 ya, atau 23.59. Oke, itu dia cara mudah untuk mengubah format jam di layar kunci Oppo. Ini kalau ditutup HP-nya, dia bakalan kayak gini, guys. Nah, seperti ini. 15.45. Oke, kita buka lagi.